السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Kita bersyukur pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, Allah SWT kabulkan keinginan kita, kabulkan apa yang kita angan-angankan, yaitu ditetapkan kita dalam kondisi beristiqomah. Mudah-mudahan dengan pagi yang dimulai dengan nafas-nafas baru ini, Allah SWT pertahankan cintanya kepada kita, kokohkan iman kita dan juga keluarga kita. Allahumma amin. Kita melanjutkan serial tadabbur yang ke-101 yang kita sampai di penghujung juz 5. Kemarin kita sudah menadabburi ayat-ayat yang memerintahkan keadilan dan diakhiri dengan ciri-ciri dan karakter orang-orang munafik, yaitu dua, mereka memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir, dan yang kedua, mereka mengolok-olok kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita akan membicarakan ciri-ciri lanjutannya. Apa orang-orang munafik yang mereka lakukan dan konsekuensinya apa, nanti dibahas di ayat 141 sampai 147 inilah taat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika kemarin Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan innallaha ja'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an, bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di dalam jahannam. Ini di sini akan disifati lagi. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh 'alaykum wa namna'kum min al mu'minin wallahu yahkum bainakum yawm al qiyamah wa lan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minin sabila. Yaitu mereka yang senantiasa tarabbus, itu kalau bahasa kita mengawasinya itu kayak kita berada di suatu ruangan yang ada CCTV-nya. Jadi CCTV itu mengawasi dari berbagai sisi. Itu orang-orang munafik, sama dengan syaitan juga demikian. Kalau kita baca di dalam surat Al-A'raf nantinya ketemu di dalam, ada orang-orang yang dibahasakan sebagai syaitan nanti ya. Karena likulli nabi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Setiap nabi itu akan diberikan adu, musuh. Syayatinal insi wal jinni dalam surat Al-A'raf. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli wudhu'a. Nah, ini keterangannya juga ada dalam surat Al-A'raf ya, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Jadi syaitan itu, baik syaitan dari jin ataupun syaitan dari kalangan manusia, yarakum, mereka melihat kita, melihat kalian, huwa, dia sebagai pemimpinnya, wa qabiluhu, dan kabilahnya. Kabilahnya ini maksudnya orang-orang yang satu rumpun dengan dia. Kabilahnya di situ menandakan bahwa mereka bersaudara. Bersaudara dalam artian bukan ikatan darah. Jadi jin dan manusia yang dikategorikan syaitan, mereka itu bersaudara. Dan disebut kabilah di situ. Mereka melihat, mereka mengawasi. Itu disebut dengan tarabbus. Mengawasi kita, setiap kejadian itu nanti komentarnya beda-beda. Fa in kana lakum fathun minallah, kalau kalian sedang mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu sering disebut dengan fatah, karena itu sebagai pembuka. Sama dengan hari ini, ketika Allah bersumpah wasuhi idatan nafas, hari ini nafas baru, itu sebagai pembuka. Maka sesungguhnya yang disebut dengan kemenangan itu adalah kemenangan yang membuka jalan-jalan kebaikan. Maka sering disebut dengan fatah, al-futuhat al-islamiyah. Itu membuka jalan bagi terintegrasinya
orang ada di situ dengan nilai-nilai Islam. Maka disebut dengan fathah, membuka, membuka lahan. Nah, kemenangan itu membuka lahan. Sementara orang-orang kafir nanti tidak pernah dikasih bahasa fathah itu. Ya. Kalau umat Islam sedang mendapatkan kemenangan, qul, mereka mengatakan alam nakum ma'akum. Kami kan tahu, ingatkan dulu sama itu waktu di sini, kita di sini. Jadi ingin supaya mereka itu dianggap menjadi bagian dari umat Islam. Padahal mereka enggak ikut berjuang. Orang munafik selalu ada gitu. Jadi makanya orang munafik tidak pernah disebut sejarahnya, namanya siapa, tinggalnya di mana. Itu karena sepanjang sejarah akan ada. Dan ciri-cirinya mereka kemarin sudah, ini ciri-ciri lagi. Kalau umat-umat Islam itu mendapatkan kebaikan atau futuhan, kemenangan, mereka merapat. Ya, karena ingin mendapatkan kemanfaatan itu. Atau sebaliknya, wa in kana lil kafirina nasibun. Di sini dikatakan wa in kana lil kafirina fathun. Karena beda, kemenangan orang kafir itu nasib. Nasib itu apa maksudnya? Nasib itu untung-untungan. Gitu. Untung-untungan itu apa? Ya mereka enggak punya misi, yang penting menang-menang aja. Kalau umat Islam itu kemenangan adalah fathah. Jadi pintu pembuka bagi masuknya kebaikan. Sementara orang-orang kafir, nasib, nasib itu keuntungan. Dan ketika mereka mencari itu, maka itu itulah nasib mereka, hanya mendapatkan itu saja. Kalau mereka, kalau orang-orang yang serius, tidak juga orang munafik, maka futuhat itu adalah bagian dari amal jariahnya dia. Kalau dia membuka suatu kampung ya, bahwa sekalian misalnya pergi suatu kampung tidak ada kebaikan di situ, kemudian bapak-bapak ajarkan, kemudian itu sudah terbuka, itu disebut dengan fathah, futuhat. Dan ketika bapak pergi dari tempat itu atau meninggal dunia misalnya, maka itu akan ada, istilahnya ibarat kita buka akun di bank itu terus investasi, akunnya itu terkirim terus. Maka itu disebut kayak kita buka akun, akan kebuka kita, tabungan kita. Nah ini kalau nasib, kemenangan orang-orang kafir itu ya nasib. Dan mereka mengatakan qalu alam nastaghfiru alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Mereka merapat ke sana. Mungkin kan kalian menang karena jasa saya. Saya selama ini kan bersama mereka. Kali saat kami beberkan rahasia-rahasia orang-orang yang beriman itu. Jadi mereka nggak punya pendirian. Kalau lagi nasib baiknya umat, nasib baiknya itu ke orang-orang kafir, mereka mengkhianati. Kalau sedang ada futuhat yang baik bagi umat Islam, mereka ingin terintegrasikan. Maka Allah SWT di sini bilang, "Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah." Nanti Allah akan perjelas ya, bagaimana sesungguhnya nanti mereka di hari kiamat. "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sebenarnya tidak akan pernah sekali-kali memberi jalan untuk orang-orang kafir menguasai orang-orang yang beriman. Nah, ini satu. Yang kedua, dalam ayat, kumpulan ayat ini ya, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa hum khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'una an-nasa wa la yukhuna Allaha illa qalilan. Orang-orang yang munafik itu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Bahasa yang dipakai di sini yukhadi', padahal yang dimaksud yukhadi' itu yakhda'u. Kalau yukhadi itu ala wazni fa'ala yufa'ilu, itu terjadi antara dua pihak. Qatala yuqatil itu berarti terus menerus, dan ada pihak yang saling menipu. Harusnya begitu. Tapi faktanya sebenarnya ini bermakna yakhda'u, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak diposisikan sebagaimana mestinya. Jadi mohon maaf, kalau saya menipu Bapak, itu kan nganggapnya Bapak itu selevel dengan saya, atau lebih rendah. Ya kan? Kalau memposisikan orang yang ada di depannya lebih tinggi, itu tidak bisa dipakai bahasa yukhadi. Nggak boleh. Ini menandakan mereka tidak sopan sama Allah. Jadi mereka memposisikan Allah itu sebagai zat, bukan sebagai zat yang maha tinggi, tapi selevel. Atau lebih rendah, karena bisa ditipu. Nah, ini kan dalam tanda kutip, mohon maaf, ini kurang ajar sekali. Kenapa ditipu? Nanti dijelaskan. Wa huwa qadiruhum. Sesungguhnya Allah lah yang justru
bukan menipu di sini. Nah, ini kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan al-musyakala. Al-musyakala itu adalah lafadznya sama atau satu akar tapi artinya beda. Kayak di ayat lain surat Al-Anfal ya, wa yamkuruna wa yamkurullah khairul makirin. Mereka itu membuat makar dan Allah membuat makar, itu sama, artinya enggak sama. Makarnya mereka yaitu membuat sesuatu yang makruh untuk Nabi Muhammad, di situ di ayat itu ya, wa yamkurullah. Sedangkan Allah makarnya apa? Membuat rencana mereka gagal. Jadi enggak sama di sini. Tidak samanya arti itu disebut dengan uslub musyakalah. Ini ada di dalam ilmu Al-Qur'an dipelajari. Nah, sekarang juga demikian. Yahda atau yukhadi di sini satu akar yang arti dasarnya menipu. Tapi Allah menipu beda kalau mereka nipu. Kayak mohon maaf misalnya di sini tampilannya begini, sesungguhnya senyum-senyum, sesungguhnya dia benci. Nah, itu yukhadi, menipu. Faktanya saya menawarkan untung ke bapak, asli sedang cari korban, mau ditipu supaya uangnya diinvestasikan ke saya, lalu saya bawa lari misalnya, untuk bilang ditarik, itu ikhfa', menipu dan dilakukan terus menerus, tidak hanya satu dua kali. Biasanya mereka cerdik, nah penipuannya itu dilakukan sedikit sedikit tapi terus menerus. Ya, kalau langsung banyak mah orang lari kan, orang lari nggak gitu, nipunya dikit dikit nanti dikasih tahu di sini. Waktu wafatnya sesungguhnya Allah yang membuat mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi ya, tidak boleh diterjemahkan Allah menipu mereka, enggak. Allah yang membuat mereka menipu diri mereka sendiri sesungguhnya. Bisa diartikan demikian. Nah, apa artinya bahwa mereka menipu dirinya sendiri? Itu mereka itu melakukan itu sebenarnya enggak nyaman. Nah, ini kita lihat nanti ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka sholatnya malas. Dan kalau menurut kita ngapain sholat? Harusnya nggak usah sholat. Sholat mereka malas itu apa? Untuk basa-basi, menipu umat Islam dan menipu Allah. Makanya orang munafik itu sholat. Nah, ini yang luar biasa. Makanya pertanyaan orang-orang yang tidak sholat ini gimana? Kalau kita sedang malas untuk sholat gimana? Makanya ciri-ciri orang munafik malas sholatnya. Hati-hati ketika kita sedang malas, kita sedang miring-miring, sedang berproses atau mendekat dengan kategori orang munafik. Hati-hati kalau sholat itu malas. Malas itu apa? Berat sholat. Malas itu apa? Tidak khusyuk sholatnya. Berarti kalau ciri-ciri itu sudah mulai ada indikatornya, kalau ibarat mesin sudah mulai panas, kita harus segera mendinginkan, mengembalikan. Ya. Satu. Yang kedua, yura'una nas, mereka ria. Apa-apa ingin dipuji. Itu juga salah satu ciri orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu berzikir tapi sedikit. Oh, ini lebih parah. Kalau saya enggak pernah berzikir, waduh parah dah. Orang munafik aja berzikir. Orang munafik juga baca Quran. Ada di dalam hadis Nabi ya. Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kama tsalul 'utrujan. Orang mukmin yang suka baca Quran itu seperti buah 'utrujan. Buah jeruk yang paling bagus. Ya apa namanya, sangkis ya kali ya. Ribuha tayyibun wa ta'muha khulbun. Baunya bagus, enak gitu. Rasanya manis. Orang mukmin yang enggak suka baca Quran karena tadi tambah gitu. Dan aja baunya kalau dimakan manis. Karena tadi munafik alladzi yaqra'ul Quran, orang munafik yang membaca Al-Qur'an kamu tadi raihana seperti buah raihana. Raihana itu apa? Ketika dicium baunya luar biasa wanginya, tapi ketika digigit pahit. Itu orang munafik. Yang parahnya orang munafik yang tidak suka baca Quran, paling buruk. Seperti buah, kalau dicium baunya tidak enak, ketika dimakan betul-betul tidak enak. Buah manca kali ya kalau di kita ya. Kalau enggak karena obat, enggak akan dimakan buah. Nah, ini berarti menandakan orang munafik itu melakukan yang dilakukan umat Islam. Di sini berzikir-zikir. Jangan dikira orang munafik tidak zikir. Tapi zikirnya apa? Qalilan. Makanya di dalam Al-Quran itu zikir selalu sering, lebih sering ditambahin tambah kathiran. Tapi kan itu harus banyak. Dalam sholat aja kalau bayangkan ya, takbirnya kita sering kali ya, pernah saya tanyakan ya, takbiratul ihram, rukuk, sujud, satu rakaat 5 kali, kalau 17 kali aja kita lakukan 5, 33, besok tasbih, rukuk 3, sujud 2 kali 6, jadi 9, satu rakaat.
banyak, tapi itu enggak cukup, kita tambahin lagi, harus istighfar, habis sholat kita istighfar, baca tahlil, wabil as'arikum yastaghfir. Jadi umat Islam itu harusnya zikir, dan zikir yang banyak itu adalah salah satu cara untuk mengusir sifat-sifat munafik dari dalam diri kita. Nah, rangkaian sifat itu kata Allah dikatakan mudzabdzabina baina dzalik. Jadi mereka itu ragu. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka ke tempat orang yang beriman setengah-setengah, ke tempat orang kafir itu setengah-setengah. Dan pengkhianat seperti ini biasanya tidak mendapatkan tempat di akhir hidupnya. Dia hanya dimanfaatkan. Kalau udah enggak dipakai, nasibnya akan buruk sekali. Tidak ada ceritanya orang-orang munafik itu endingnya bagus, tidak ada ceritanya. Pengkhianat itu endingnya senantiasa buruk. Orang-orang usernya, orang-orang yang memusuhi umat Islam, itu menerima mereka, mengakomodir sesuai dengan kepentingannya. Kalau tidak dibutuhkan, mereka akan tidak dianggap lagi. Mereka kan pasti berpikir, ini orang tega, dia mengkhianati orang yang hidup sehari-hari sama dia. Pasti dia nanti kalau ada keluar, dia pasti akan mengkhianati saya sebagai usernya. Maka daripada membahayakan, disingkirkan juga itu nanti pada faktanya. Nah ini mudzabdzabin inilah yang membuat orang tidak punya identitas. Hanya hati-hati ketika kita takut ketahuan identitas kita, tujuannya untuk apa? Kalau hanya sekedar policy dan strategi dakwah, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya supaya kita aman, nah ini berarti ada sifat kemunafikan yang berada di dalam diri kita. Kenyamanan supaya kita bisa masuk sana dapat manfaat, bisa masuk sini dapat manfaat, itu ciri-ciri orang munafik. Enggak jelas. Ini dalam dunia politik lebih parah lagi. Kalau dalam kemunafikan agama mungkin lebih sedikit, tapi kemunafikan dalam dunia politik lebih parah lagi, ya kan? Ini aku lebih kita tidak membahasnya. Kalau kemunafikan di dunia politik lebih parah lagi. Di situ ada gula, di situ semut ngumpul, di situ ada kekuasaan, di situ semua orang mendekat ke sana. Itu lebih rumit dan kita tidak membahasnya. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan kebaikan tidak diterima, kemudian orang itu tersesat, tidak akan bisa kembali. Meskipun sebenarnya nanti dikasih peluang juga, di sini ada nanti. Ya ayuhan ladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Ini lawan dari ciri-ciri mereka. Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ingat bapak sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an itu tidak banyak, cuma 89 kali. Dan yang paling banyak diulang bukan di surat Al-Baqarah, bukan di surat Ali Imran, bukan di surat An-Nisa, tapi ada 16 di antaranya ada di surat Al-Maidah. Nanti kalau sudah sampai di sini kita akan membahasnya. Nah, wahai orang yang beriman, jangan kalian ambil, jangan kalian jadikan, jangan kalian angkat orang-orang kafir itu sebagai pemimpin yang kalian beri loyalitas. Ini kemarin sudah kita bahas, ya, hanya mengulang saja. Ya, orang-orang itu dikatakan jangan diambil min dunil mu'mini. Kenapa? Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubin. Apakah kalian menginginkan Allah itu memurkai kalian? Karena begini. Seorang suami, kemarin kita sudah berikan analoginya. Seorang suami yang tahu halal haram, yang tahu hukum-hukum Allah, itu saja kadang khilaf, ya, dalam berbuat adil kepada istrinya. Apalagi kalau seorang suami itu tidak tahu hukum-hukum Allah. Makanya kenapa rahasianya di dalam Al-Quran itu, seorang muslim itu boleh menikahi kitabiyah. Karena dia tahu yang diberikan kepada istrinya itu halal. Dan dia memberikan kebebasan kepada istrinya untuk menjalankan akidahnya. Ini kalau madhabnya mengatakan sampai sekarang masih ada itu ahli kitab. Kalau tidak ada ya di zaman dulu berarti. Tapi beda, kenapa seorang muslimah tidak boleh menikah dengan ahli kitab yang laki-laki? Karena ahli kitab yang laki-laki bisa jadi dia tidak tahu halal haram,
dan bisa jadi tidak ada dalam agamanya menyuruh toleransi pada agama orang lain. Itu rahasianya. Dan ini di sini itu dalam sekup kepemimpinan rumah tangga yang sangat kecil aja tidak boleh mengangkat pemimpin itu adalah dari luar orang-orang yang beriman, apalagi sekup yang lebih besar. Dan ini tentunya bahasan keagamaan konteksnya berbeda dengan bahasan politik ya. Tapi meski berbeda, tapi pada pakemnya tetap sama, kita tidak boleh mengambil pemimpin dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena menyebabkan Allah murka, dan kalau kita mengangkatnya itu karena ada kepentingan supaya kita mendapatkan keuntungan, dan termasuk orang-orang munafik, Allah berikan ancaman yang sangat luar biasa. Lihat ancamannya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam yajid lahum nasira. Orang munafik itu diancam Allah, mereka berada di dalam ad-darkil asfal. Masyaallah. Iya, kalau kerak telur itu enak dimakan. Tapi keraknya neraka, siapa yang sanggup tinggal di sana? Orang-orang munafik itu lebih buruk dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang memusuhi sejahat-jahatnya Fir'aun, sejahat-jahatnya Abu Jahal, ya, sejahat-jahatnya Namrud, itu jelas klasifikasi mereka. Mereka memusuhi, konsisten di dalam memusuhi, konsisten yang buruk ya. Tetapi orang-orang munafik, Masya Allah, bajunya sama-sama kita, masuk masjid sama kita, tersenyum sama kita, ikut buka puasa sama kita, berzikir sama kita, tapi faktanya mereka menusuk umat Islam. Itu. Dan ketika kita bicarakan orang munafik seperti itu, kita mungkin melihat ya, oh ciri-ciri itu ada di orang si A, si B, si C. Tapi kita, yang pertama harus pastikan, kita jangan sampai termasuk orang-orang munafik itu. Itu salah satu kenapa orang munafik tidak terungkap identitasnya, supaya setiap mukmin itu berhati-hati ketika dikatakan fahdharhum, hati-hati dengan mereka, itu jangan sampai kita terintegrasi dan masuk menjadi golongan mereka. Nah, ini yang tadi ingin Al-Fakir sampaikan, meskipun ancaman yang sangat kejam, yang sangat berat, sangat pedih, karena memang mereka itu namanya jenis pengkhianatan, itu tidak mengenal kasih sayang. Pengkhianatan itu sangat-sangat luar biasa kejamnya. Nah, tapi kata Allah, mereka bisa selamat dari neraka atau fitarkil asfali minan nar, bapak dan ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pengecualiannya luar biasa. Lihat ya. Illal ladzina tabu wa aslamu wa ihtasamu billah wa akhlasu dinahum lillah فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Pengecualiannya diberikan Allah kepada orang-orang yang taubat. Lihat bapak-bapak sekalian, kata-kata taubat ini sering diikuti إِلَى الَّذِينَ تَهَبُوا وَأَصْلَحُوا. Kalau cari di dalam Al-Quran itu, kata-kata تَهَبُوا وَأَصْلَحُوا itu banyak. Illa man taba wa aslaha, ada. Wa illa man taba wa amila amalan salihan, juga ada. Sama artinya. Jadi taubat dan islah itu proses. Mohon maaf, orang yang tadinya pecandu narkoba, yang dinamakan taubat itu apakah langsung dia ditinggalkan sama sekali? Biasanya dalam recovery-nya tidak demikian kan, kecanduannya itu di apa, dikurangi sedikit-sedikit ya. Bisa, itu bisa termasuk taubat. Nah, ini jangan kemudian, oh gitu ya, oh kalau sekarang mohon maaf saya seminggu berzina 10 kali berarti saya taubatnya itu berzina 6 kali dulu boleh saja. Bukan, maksudnya bukan begitu. Atau tadinya saya biasa mencuri ya, seminggu 10 kali sekarang mencurinya 6 kali. Bukan seperti itu. Yang dimaksud islah itu adalah niatan seseorang bertaubatnya itu dengan proses, tidak bisa langsung. Orang menjadi baik itu tidak bisa simsalabim kok. Tapi faktanya bahwa dia ingin menjadi lebih baik, itu yang dinilai oleh Allah. Makanya kita tidak boleh mengejudge orang ya, katanya sudah taubat masih begitu. Nah, itu disebut dengan waslah, berproses. Orang yang dari ekstrim kiri itu untuk ditarik ke kanan yang moderat, ke kanan yang baik,
itu perlu proses. Makanya proses itu dikatakan bisa prosesnya, proses itu bisa manusianya. Maksudnya apa? Bertaubat itu kalau kita masih berada di dalam lingkungan yang buruk akan menjadi berat. Ya, katanya tidak mau berzina, tidak mau apa mencuri, tapi dia masih bergaul dengan lingkungan itu. Itu menghalangi wa'aslahu. Wa'aslahu dia pelan-pelan menarik diri dari mereka. Lingkungan itu harus seperti itu. Lingkungan itu cukup berpengaruh, cukup kuat. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pergaulannya adalah orang-orang yang suka baca Quran, kita nggak baca Quran malu. Kalau bapak dan ibu-ibu sekalian, pergaulannya adalah orang yang suka menggunjing orang, nah saya di situ cuma dengerin aja, lama-lama menikmati dan ingin menggunjing. Kalau pergaulannya adalah orang-orang yang membicarakan hal-hal yang buruk, kita akan terpancing untuk melakukan hal yang sama. Maka proses ilalina tabu aslahu itu adalah proses untuk meninggalkan yang buruk. Nah, terus ada waqtasamu billah, mereka itu tekadnya kuat. Jadi ini yang disebut dengan apa ya, motivasi diri. Ini yang disebut dengan kemampuan mensuplai daya optimisme, swadaya optimisme. Dia sendiri ada. Jadi ada swadaya optimisme. Dari dalam diri dia itu optimis, sanggup saya bertaubat. Jangan sampai mengatakan begini, saya masih tidak ada peluang jadi orang baik. Nah itu tidak boleh. Itu sudah dosa sendiri kalau kita ngomong kayak gitu. Saya tidak ada harapan jadi orang baik. Itu kayak kira-kira pembunuh yang 100 orang itu. Dia sudah jenuh, sudah bosan membunuh orang kok 99. Dan itu bisa jadi memang betul fakta seperti itu, bisa jadi enggak. Karena kan kalau dipikir-pikir orang membunuh itu biasanya juga malas dia ngitungin kalau saking banyaknya. Itu kalau menurut saya bahasa hiperbola saja sebenarnya. Membunuh sampai 99, yang ngitungin siapa enggak tahu juga. Atau bisa jadi yang menghitung adalah Allah kemudian dikasih tahu kepada Nabi Muhammad, bisa juga, tapi tidak harus seperti itu. Saking banyaknya orang itu membunuh 99, dia jenuh mau tobat, kok dibilang tidak bisa, itu salah, tetap bisa. Prosesnya. Dan Allah yang dihitung bukan hasil prosesnya. Faktanya kemudian setelah dia menggenapkan membunuh 100 orang, karena ahli ibadah yang ditanya dibilang tidak ada peluang tobat, dia tanya orang alim, ada insya Allah, saatnya kamu tinggalkan tempatnya. Di tengah jalan mati, belum sampai itu tobatnya terrealisir, tapi wa'aslahunya itu ada proses memperbaiki dirinya, dan itu menjadi perebutan malaikat. Di sini juga sekaligus pertanda malaikat itu nilai menilai kita itu yang zahir. Jadi malaikat itu tidak tahu tempatnya. Nah ini orang munafik itu domainnya Allah yang menilai. Ya, orang munafik kan sholat, dicentrang, ada checklist sama malaikat. Jangan. Diceklis. Tapi kemunafikan ini yang mengetahui Allah. Gitu. Jadi malaikat itu tidak sampai tahu niat. Nah ini kok tiba-tiba ada orang yang menyelidiki niat seseorang dalam mencuri, dalam korupsi itu. Berarti dia melebihi malaikat itu. Malaikat saja diproses tidak mengetahui itu. Ya. Dia sholat dan diceklis sholat. Dia sudah apa diceklis. Dia mikir diceklis. Nah Allah yang tahu bahwa orang ini sebenarnya orang munafik. Faktanya ya tadi itu ketika ada orang mau tobat, jadi rebutan itu sampai Allah dalam tanda kutip turun tangan ya, disuruh mengukur, begitu diukur lebihnya cuma satu jengkal, itu lebih dekat ke arah yang akan dia tuju, berarti tobatnya diterima oleh Allah SWT dan diterima oleh malaikat. Malaikat adab harus legowo, harus lapang dada bahwa itu bukan jalan dia. Nah kecenderungannya adalah pertama taubat, kedua islam, yang ketiga waqtasam, berpegang teguh kepada Allah, dan itu bahasanya adalah bahasa komunal ya, berarti kita perlu membuat komunitas. Wa akhlasu, dan di sini mereka ikhlas. Ikhlas itu bisa berarti begini, ya sulit motivasi seseorang bertobat itu sebenarnya sentuhannya, orang bertobat itu kan sentuhan, tidak bisa dipaksa. Tobat kamu. Kalau nggak tobat, saya bunuh kamu. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Taubat yang seperti itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Makanya yang wa'akhlasu itu dari dalam.
kecantikan inner beauty kalau bahasa sekarang itu menjadi lebih baik itu ketika dari dalam. Kalau kebaikannya dari dalam itu, maka faktanya adalah faulaika ma'al mu'minin, dibalikin mereka. Faulaika ma'al mu'minin, kalau mereka sudah bergabung dengan orang-orang yang beriman, wa saufa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, maka mereka akan diberikan kenikmatan atau yang disebut dengan ajran 'azima. Ajran 'azima itu balasan yang sangat besar Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini orang-orang munafik yang dibenci Allah, penghuni neraka yang paling dasar pun ternyata diberi peluang untuk balik lagi. Ini luar biasa. Makanya Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Menyayangi, yang memberikan peluang bagi siapa saja berbuat buruk di dunia ini untuk kembali kepada kebaikan. Makanya Al-Fakir sering menyitri dia, wasulhida nafas demi waktu subuh ketika bernafas. Ini nafas baru hari ini. Kalau kemarin kita maksiat, ini nafas baru. Kita perbaiki. Kalau kemarin kita sudah baik, ayo hari ini diperbaiki, diperbanyak lagi orang yang berbuat baik. Kalau kemarin kita sudah dengan keluarga kita, ayo dengan tetangga kita. Ini yang disebut dengan nafas baru. Allah senantiasa memberi nafas baru setiap pagi. Itu kalau dihitung, hitungan non-materi. Kalau hitungan materi, bapak, mohon maaf yang pernah membeli oksigen alat bantu untuk bernafas, itu satu tabungnya harganya berapa? Coba aja dihitung. Kalau dari sejak lahir sampai sekarang disuruh bayar sama Allah, gak sanggup kita. Satu tabung oksigen itu berapa? Ada Pak Dokter bisa tanya nanti. Itu berapa? Itu satu hari itu berapa tahun? Nafas baru yang Allah berikan bukan hanya materinya, nafas oksigen itu yang sering kalau kita beli mahal yang minta ampun, ini Allah berikan gratis sekaligus peluang kebaikannya. Maka kata Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan mengadab kalau kalian bersyukur. Wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Ini bahwa kita bersyukur itu kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadab orang yang bersyukur. Dan bersyukur ini yang akan menjadi domain kita selamat. Karena di nanti di hari akhirat, di akhir surat At-Takatsur, apa kata Allah? Wa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Yang ditanya Allah dengan detik itu nikmat. Sedangkan keburukan-keburukan kita gak ditanya, udah langsung divonis. Kalau kita gak terima, ada saksinya. Gak ditanya, kamu mencuri kenapa? Oh, karena saya perlu, gak ada ya. Kamu berzina kenapa? Oh, karena saya nafsunya luar biasa. Kamu begini, gak ditanya itu. Langsung ini, kesalahan kamu. Alasannya ini, gak ada alasan ini saksinya. Gak bisa kita tidak. Tapi, kalau kita menyia-nyiakan nikmat, itu akan dikejar. Kalau di dunia kita bisa bohong. Ya. Kenapa gak? Kenapa? Kok infaknya nggak di, oh saya perlu ini, kita bisa lolos. Ditanya terus itu, walantus adunna yawma idzin na'im. Nikmat masa muda, nikmat kekayaan, nikmat makanya dalam kesehatan itu juga kita doanya senantiasa wa'afina wa'fu anna. Wa'afina itu artinya apa? Ya Allah berikanlah kami keafiatan. Wa'fu anna apa artinya? Maafkan kami, karena biasanya orang sakit itu tidak murni faktor biasa, biasanya karena juga diantaranya kita lalai menjaga kesehatan. Pola hidup tidak sehat, tidak olahraga, makan sembarangan, itu bagian dari diantara faktor turunnya penyakit pada diri kita. Nah, kalau kita syukuri, Allah tidak akan menganggap kita. Anggap dalam arti yang psikis, dalam arti yang fisik, karena Allah SWT itu syakirun alimah. Bahasa manusianya, syakirun alimah itu yang tahu terima kasih. Allah kalau terima kasih, udah ngasih terima kasih. Bukan, maksudnya syakirun alimah itu Allah akan membalas kebaikan. Alimah dan tahu dia membalasnya itu melebihi dari yang kadar yang dipahami oleh manusia. Ini sementara yang bisa kita tadabburi sama-sama, yang kita berdoa, mudah-mudahan ciri-ciri yang tadi disebut orang-orang munafik itu dijauhkan Allah dari diri kita dan keluarga serta lingkungan kita, karena dahsyat sekali ancamannya. Dan nanti akan dilanjutkan larangan Allah dalam keburukan yang terang-terangan. Nanti akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Aku lupa wihada ja'alallahu wa iyyakum min alladziina yastami'uuna al-qawla fa yattabi'uuna ahsanah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika masih ada yang mau didiskusikan beberapa menit, ya silakan. Aku bermula berikut semua tanya yang ayat 104 berhubungan dengan titik kita yang sekarang, ya. Ahok sudah terlanjur di
dipimpin oleh dia ya. Nah, mengambil pemimpin atau memberikan loyalitas kepada orang-orang beriman yang punya wajib itu kan memang kalau sudah nuansanya politis agak orang-orang itu mencari cara, mencari dalil supaya selain ini bisa dipraktekkan. Kalau berpisah itu betul-betul sangat kepepet. Kan sering dibandingkan pemimpin yang kafir adil lebih bagus daripada muslim yang dolim. Sekarang pertanyaannya muslim yang dolim itu siapa? Tidak ada bandingannya. Kecuali sekarang yang memimpin kita ini muslim dolim sekali. Kemudian ada kafir yang kelihatannya lebih bagus. Kelihatannya itu juga harus dibuktikan sebenarnya. Nah sekarang yang terjadi di balik. Ini kafirnya bagus. Pemimpinnya seolah semua orang Islam itu dolim semua. Calon-calonnya itu dolim. Jadi kita sering terjebak. Otak kita dijebak dengan begitu. Makanya sebenarnya kalau ini sudah nuansa politisnya ya kita harus lulus dada ya. Karena kan kemunafikan politik itu lebih berat daripada lebih berat prakteknya daripada kemunafikan agama yang tidak kelihatan. Orang-orang munafik politis itu banyak, lebih banyak. Nah, itu seolah-olah menjadi kebiasaan kemunafikan secara politis. Kelihatannya mendukung ini menguntungkan ini dia merapat ke sana. Maka sebaiknya memang kita umat Islam ya harus kompak kalau ada pemimpin yang bisa menjadi alternatif. Karena faktanya di buat adil juga tidak adil juga. Dibilang baik juga kata-katanya kotor. Berarti kan kita yang harus membuat formula supaya bisa mencari alternatif yang jauh lebih baik. Itu saya kira normatif. Ada lagi? Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Itu soal ini sangat soal niat niat jahat itu ya kadang-kadang saya ya kadang-kadang ada niat nggak baik dalam hati tapi nggak menjadi melakukan karena kata bahwa itu perbuatan yang bagus. Nah, itu apakah mungkin dicatat nggak ya tetapi kalau niat itu nggak bisa dicatat sama malaikat, malaikat nggak bisa mengakses itu. Lalu kalau mau dicatat Allah yang kasih tahu. Jadi malaikat itu cuma ngecek list. Ini orang sholat, cek list. Nanti Allah kasih tahu ini sholatnya kasih nilai plus 60 sekali. Itu perintah dari Allah. Tapi niat jahat yang tidak dilakukan itu dapat pahala. Saya mau niat mencuri antar malam. Ternyata antar malam gak jadi nyuri. Bukan karena yang punya rumah ada. Itu lain lagi mungkin gak bisa. Kalau yang punya rumah ada gak bakal nyuri. Bukan dapat pahala. Itu karena kondisi aja yang tertunda. Gitu. Tapi saya tiba-tiba, kalau saya nyuri gini-gini, enggak jadi, nah itu dapat pahala. Kalau yang itu kan berarti dia masih menyimpan potensi, besok aja saya nyurinya. Masih bertahan dia angkatnya. Nah itu yang tahu cuma tahu, karena alimun bidan disuruh malaikat, jin itu tidak tahu. Jin itu alam gaib, tapi dia tidak tahu juga. Kalau tahu dia pasti pasti akan tahu hal yang gaib. Malaikat, jin, apalagi manusia itu dihitung Allah bukan dari niat yang belum dilaksanakan, tapi niat yang sudah terlaksana. Dan niat itu menentukan. Ya sering saya jadikan permisalan Nabi Yusuf dan Zulaikha, kegiatan fisiknya kan sama, lari menuju pintu kan, ya? Zulaikha lari ke pintu, Yusuf lari ke pintu. Tapi kenapa yang satu dosa, yang satu dapat pahala? Karena kegiatan fisiknya sama, dua-duanya lari ke pintu, tapi yang satu menghindari maksiat, yang satu mau maksiat. Jadi itu niat, dan itu malaikat tidak tahu kalau ditanya, mereka kamu nilai, jadi ya, akan bengong. Dicek semua, dua-duanya lari ke pintu, dicatat sama dia. Tapi nanti yang membimbing Allah, nanti malaikat pasti tidak sepuluh itu kan, dia mengikuti sebelumnya kan. Kan ada prosesnya. Tapi itu menandakan bahwa niat itu utama. Tapi niat utama itu yang dinilai Allah, yang muktarinan bifi'li, yang diikuti dengan perbuatan. Kalau enggak, tidak ada cara sama. Itu saya kira, kita cukupkan ya. Baik, kita beralih ke aktivitas lainnya. Dan sementara waktu bimbinglah pekan depan mungkin karena ada kegiatan keluar pekan. Sementara bahasanya daerah kalau diliburkan. So, sementara kita lanjutkan di pekan berikutnya. Jadi pekan depan sementara kita tadabur di rumah masing-masing atau kalau ingin punya kelompok silahkan lanjutkan tadabur. Kita bimbinglah setelah pekan depan akan ketemu dengan
surat An-Nisa di awal juz 6. Jadi kita alhamdulillah sudah lewat 5 juz, ya sudah seperenam Al-Qur'an. Masih ada 25 juz lagi, mudah-mudahan 5 kali lipatnya sekarang Allah berikan kekuatan sehingga bisa kita hafalkan dan sekaligus bisa kita amalkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ini. Dua ini.